dan lapak barang bekas di Gang Bali 5 Dandam, Kampung Rawa Pasung, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi terbakar pada Rabu pagi. Kobaran api yang melalap bangunan berisi plastik dan kayu bekas kemudian merambat dan menghanguskan beberapa rumah kontrakan yang dihuni pekerja gudang. Ketua RT setempat menyebut, api berkobar sejak Rabu pukul 5:30 pagi. Kobaran api diduga berasal dari salah satu gudang. Bangunan yang berdiri di lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi ini diketahui menampung barang bekas dari pengepul. Sementara, dari pemeriksaan saksi dan lokasi kejadian, pemadam kebakaran Kota Bekasi menduga kobaran api dipicu korsleting listrik. Objek yang kebakar adalah gudang lapak ya, memang daerah sini. Dari ini kan semuanya kita ketahui pengusaha gudang lapak. Lapak ya, artinya banyak di sana bahan-bahan plastik, bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar. Ya. Petugas mengerahkan 8 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil penyelamat, serta 60 personel untuk memadamkan api. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.